Kalau dia tetangganya pasti Surabaya, coketnya aja Bapak Dirut. Sebelum melepas keberangkatan bus mudik gratis bareng NU pada Minggu siang ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, juga menyempatkan diri untuk menyapa para pemudik. Pada mudik gratis tahun kelimanya ini, PBNU bekerjasama dengan berbagai pihak, memberangkatkan 2.800 pemudik melalui 33 armada bus untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mudik bareng NU ini juga dalam rangka menyemarakkan muktamar ke-33 NU. Satu ulama lagi. Oke, jalan pelan-pelan bisa awas. Awas. Kamera apa? Rapat TV awas. Menurut Ketua Pelaksana Abdul Manan Agani menjelaskan bahwa mudik bareng NU ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan PBNU kepada para jamaah dan warga yang telah dipersiapkan sejak lama setiap tahunnya. Para pemudik juga dihimbau agar dapat mudik dengan indah agar selamat hingga tujuan nantinya. Tujuannya bahwa program NU ini kan salah satunya pelayanan kepada jamaah. Pelayanan kepada warga. Program pelayanan salah satunya mudik, ini kan banyak mudik warga NU dan warga Jakarta, teman-teman yang dari Jawa, atau tradisi mudik itu bisa dipelayani oleh NU. Dan NU kan bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Bank Mandiri. Mudik gratis ini pun dinilai sangat membantu para pemudik karena dengan ini para pemudik dapat menghemat pengeluarannya. Alhamdulillah ini sangat membantu. Jadi kita tuh yang buat traktor tadi kan sekarang mahal, 400 euro Jepara. Kalau ada mudiknya gratis sekarang, yang buat ongkos bisa buat lebaran di kampung. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan.